Sebalik tulisannya. Kita berhasil melakukan penangkapan tadi pagi di wilayah Mangantang, Kota Malang. Yaitu kita peroleh mobil yang ada di tangan ini, merupakan hasil kejahatan yang diperoleh yang dibeli oleh tersangka. Kemudian sisa daripada hasil kejahatan yaitu uang yang dari yang diambil 150 juta. Berikut senjata api. Ini bukan senjata api kita, bukan juga senjata api organik. Keterangan yang diperoleh oleh tersangka bahwa senjata api ini diperoleh pada saat yang bersangkutan melaksanakan operasi di wilayah Aceh. Berikut juga peluru-peluru yang ada di yang kita dapatkan dari tersangka. Jadi tersangka saat ini sudah kita serahkan ke penyidik Om Air untuk dilakukan pemeriksaan. Karena sesuai dengan undang-undang, kalau tersangkanya itu merupakan TNI, maka penyidiknya SN. Dan rencananya seluruh barang bukti yang ada di sini akan kita serahkan kepada penyidik Om Air. Dan demikian penemuan mayat atas nama korban dulu, kami dari kepolisian menyatakan clear, sudah selesai kasusnya dengan menemukan tersangkanya. Tersangka cuma satu orang, Pak? Tersangka tunggal. Jadi tersangka tunggal sesuai dengan barang bukti yang ada sama kita. Jadi motifnya adalah tersangka yang menguasai pada uang milik korban. Jadi tersangka diminta oleh korban untuk mengawal atau pada saat dia mengambil uang. Setelah si korban, karena sebelumnya antara korban dengan pelaku saling mengenal teman. Begitu dia mengambil uang ini, ada niat untuk memiliki, kemudian dilakukan eksekusi penembakan, yaitu di dua mobil daripada si korban. Eksekusinya di lokasi atau gimana? Di lokasi kejadian. Mobil dari korban kita temukan di Krian. Di wilayah Krian dalam kondisi diparkir dan terkunci. Saat ini mobil sedang kita tarik kemari dan akan kita serahkan kepada penyidik pemalai pemain. Dan motif ini menguasai dan tidak ada motif lain, asmara atau yang lain? Tidak ada. Begitu yang bersangkutan mengetahui bahwa si korban ini mengambil uang, kemudian timbulnya niat